Shalom, salam sejahtera bagi kita semua, Bapak, Ibu, Saudara-saudara, Kekasih Kristus, Jemaat Tuhan yang diberkati oleh Tuhan. Pada kesempatan kali ini kita patut bersyukur kepada Tuhan kalau kita masih ada sebagaimana ada, itu semata-mata karena kasih dan kemurahan Tuhan. Pada kesempatan kali ini saya menyampaikan renungan firman Tuhan dari Paneki Wisata Alam di Sigi, Sulawesi Tengah. Dan doa saya, kiranya Bapak Ibu Saudara bisa mendengarkan renungan ini dalam keadaan yang baik dan diberkati oleh Tuhan. Kekasih Tuhan dimanapun saudara berada, renungan firman Tuhan pada hari ini saya ambil dalam Injil Lukas pasal yang ke-10, ayat 25 sampai ayat yang ke-30. Demikian bunyi firman Tuhan. Orang Samaria yang murah hati. Pada satu kali berdiri seorang ahli Taurat untuk mencobai Yesus, katanya, "Guru, apa yang harus kuperbuat untuk memperoleh hidup yang kekal?" Jawab Yesus kepadanya, "Apa yang tertulis dalam hukum Taurat? Apa yang kau baca di sana?" Jawab orang itu, "Kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, dan dengan segenap jiwamu, dan dengan segenap kekuatanmu, dan dengan segenap akal budimu. Dan kasihilah sesama manusia seperti dirimu sendiri." Kata Yesus kepadanya, "Jawabmu itu benar. Perbuatlah demikian, maka engkau akan hidup." Tetapi untuk membenarkan dirinya, orang itu berkata kepada Yesus, "Dan siapakah sesamaku manusia?" Jawab Yesus, "Ada seorang yang turun dari Yerusalem ke Yeriko. Ia jatuh ke tangan penyamun yang bukan saja merampoknya habis-habisan, tetapi yang juga memukulnya, dan sesudah itu ia pergi meninggalkannya setengah mati." Bapak, Ibu, Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, tema renungan firman Tuhan pada hari ini adalah siapakah sesama manusia? Ada dua pertanyaan yang dilontarkan oleh ahli Taurat kepada Yesus. Perikop ini diawali dengan pertanyaan ahli Taurat tersebut kepada Tuhan Yesus. "Guru, apa yang harus kuperbuat untuk memperoleh hidup yang kekal?" Yesus menyuruh ahli Taurat itu untuk melakukan apa yang tertulis di dalam hukum Taurat yang dia baca setiap hari, yaitu kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, dan dengan segenap jiwamu, dan dengan segenap kekuatanmu, dan dengan segenap akal budimu, dan kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Konsep kasih ini merupakan pengulangan dari kitab perjanjian lama, yakni dalam Ulangan pasal yang ke-6 ayat yang ke-5 dan kitab Imamat pasal yang ke-19 ayat yang ke-18. Pertanyaan yang kedua dari ahli Taurat, dia bertanya lagi kepada Yesus, "Siapakah sesamamu manusia?" Yesus menjawab dengan memberi sebuah perumpamaan. Ada tiga orang menghadapi kasus yang sama, tetapi respon mereka terhadap kasus itu berbeda-beda. Orang tersebut antara lain, orang yang pertama yaitu seorang imam. Imam adalah orang yang dipercaya sebagai wakil Allah untuk mempersembahkan korban di bait suci. Ketika melihat orang yang dirampok dan tak berdaya yang terbaring di jalan itu,
imam tersebut melewatinya dari seberang jalan. Orang yang kedua yaitu seorang Lewi. Lewi adalah anak ketiga dari Yakub yang akhirnya menjadi suku Lewi. Suku Lewi ini tidak mendapat warisan tanah seperti ke-11 suku lainnya. Mereka bertugas membantu para imam mengatur pelayanan di bait suci sebagai pemusik dan pemuji. Ketika melihat korban yang sama, dia juga melewatinya dari seberang jalan. Orang yang ketiga yaitu seorang Samaria. Orang Samaria adalah penduduk yang mendiami kota Samaria, yang adalah ibu kota Israel Utara pada masa pembuangan ke Babel. Sekarang menjadi wilayah Palestina bagian utara. Sejak abad ke-6 sebelum Masehi, ada pertentangan antara orang Samaria dengan orang Yahudi. Bagi orang Israel atau orang Yahudi, orang Samaria adalah warga kelas 2 atau dianggap orang yang tidak mengenal Allah. Tentang hal ini sudah pernah dibahas dalam renungan pada waktu yang dulu, yaitu Gerisim versus Yerusalem. Ketika orang Samaria melihat korban yang sudah tidak berdaya, tergeraklah hatinya oleh belas kasihan. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, 3 orang menghadapi kasus yang sama. Tetapi yang menjadi pembeda antara imam, orang Lewi, dan orang Samaria adalah yang pertama, yaitu tentang kemurahan hati. Orang Samaria memiliki kemurahan hati melebihi imam dan juga orang Lewi. Meskipun dianggap warga kelas 2, tetapi dia memiliki nilai hidup, yaitu kemurahan hati. Firman Tuhan berkata, hatinya penuh dengan belas kasihan. Matius 5 ayat 7 berkata, berbahagialah orang yang murah hatinya, karena mereka akan beroleh kemurahan. Pembeda yang kedua, yaitu tindakan nyata untuk menolong orang lain. Kehadiran orang Samaria menjadi jawaban bagi orang yang menjadi korban para penyamun atau para perampok yang saat itu sedang membutuhkan pertolongan orang lain. Ketika melihat orang itu, ia menghampirinya, membalut luka-lukanya, dan menyiraminya dengan minyak dan anggur, dan menaikkan orang itu ke atas keledainya, dan membawanya ke tempat penginapan, dan merawatnya. Kekasih Tuhan dimanapun saudara berada, dalam kitab Yakobus pasal yang kedua ayat 26, dikatakan bahwa iman tanpa perbuatan-perbuatan adalah mati. Pembeda yang ketiga adalah kerelaan berkorban. Orang Samaria ini rela berkorban untuk menolong orang lain. Meskipun dianggap rendah oleh orang Israel atau orang Yahudi, tetapi punya nilai hidup yang lebih mulia, yang lebih tinggi dari imam dan orang Lewi. Dia menyerahkan 2 dinar kepada pemilik penginapan itu. Katanya, rawatlah dia, dan jika kau belanjakan lebih dari ini, aku akan menggantinya waktu aku kembali. Orang Samaria punya kerelaan untuk berkorban. Kekasih Tuhan dimanapun saudara berada, jika orang yang dianggap rendah saja mau melakukan hal-hal yang baik, apalagi kita sebagai anak-anak Tuhan. Kita belajar dari orang Samaria.
dia punya nilai hidup yang lebih baik dari seorang imam atau orang Lewi. Yesus bertanya kepada ahli Taurat itu, siapakah sesama manusia dari orang yang dirampok itu? Ahli Taurat itu menjawab, orang yang telah menunjukkan belas kasihan kepadanya. Kata Yesus kepadanya, pergilah dan perbuatlah demikian. Bapak, Ibu, saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, sesama manusia bukan berarti sekedar satu gereja atau satu sinode atau satu perkumpulan atau satu agama atau punya kesamaan-kesamaan lainnya. Sesama manusia berarti tidak ada sekat, tidak ada pembatas, sebagaimana Kristus mengasihi semua orang. Dan orang Samaria ini sudah mempraktekannya sebagaimana Kristus mengasihi orang lain, mengasihi semua orang tanpa membeda-bedakan suku, ras, agama, dan golongan manapun. Sebuah pernyataan yang seringkali diucapkan orang adalah, mereka yang bukan saudara dalam iman adalah saudara dalam kemanusiaan. Orang mau memperoleh hidup yang kekal, dia harus mengasihi Tuhan dan mengasihi sesama manusia seperti dirinya sendiri. Tidak mungkin seorang mengasihi Allah yang tidak kelihatan jika dia membenci saudaranya atau sesama manusia yang sering dia jumpai dalam kehidupan setiap saat atau setiap hari. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, melalui firman Tuhan pada hari ini, kita belajar untuk mengasihi orang lain apa adanya. Salam bagi kita semua. Shalom.